walaupun dados tukang macul niku berkarisma. Ojo melehoi iku yo bandel presto. Ora ana kok blompok-blompok. Dadar dodok. Lembarat lembur kotor. Kurangan kepala rumah tangga ku mengarah per BLT ke PKH. Berijalun kamilun, jadilah suami yang berwibawa, berkarisma, penuh dengan rasa tanggung jawab. Tapi ketika suami pulang dari pekerjaan, suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur. Mudah sawah. Ketika suami pulang dari pekerjaan, ketemu anak istri di rumah, katiflin, kata Nabi. Saya ulang. Nek wong lanang kon bersaking pedangan, sepoko kita kan omah, Pak. Ketemu bojo, ketemu anak niku katiflin, kata Nabi. Bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya, sing lemah lembut. Ojo kualik. Nek nang jobo karo bakul kopi. Tapi nek nang omah galak karo istri sendiri, ana wong lanang kene ngono opo? Wibawa seorang laki-laki ini ku kerja nyambut gawe tanggung jawab nanti berat. Mulai saking beratnya tanggung jawab lanang mat roto-roto sinting ilangan pak. Tahu lah. Roto-roto mau kentir ilangan pak. Enggak akan keluar.